dibungkus hangat. Oke teman-teman, sekarang kita udah ada di tempatnya si owner di Bumblebee. Kita kenalan dulu, siapa namanya Bli? Kenalkan nama saya Arta. Namanya Arta, dari tim mana nih? Becek-becek basah. Dari tim becek-becek basah teman-teman. Oke teman-teman, kita akan mengupas lebih lanjut spek mesin dari si Vespa Bumblebee ini. Sebelumnya, kita akan ulas di luarnya dulu, apa aja yang diganti. Akan kita tanya sama ownernya langsung teman-teman. Kalau luarnya apa aja ya Bli? Ini dulu karbon, habis dulu itu karbon, kopek karbon di kelopak karbonnya, jadi ya kayak gini ya. Oh gini. Cuma di bagian brongnya menggunakan apa Bli? Bestri. Untuk bagian knalpot menggunakan Bestri teman-teman. Untuk harga tahu nggak Bli? Saya kan waktu itu beli DOS tak TT lagi 400.000. Lagi di TT 400.000 dari DOS teman-teman. Sebelum motor ini dipakai balapan ini langsung pakai balapan atau pakai harian dulu gitu? Pertama kan datang ke dealer, tak pakai lah harian dulu sebulan. Habis itu tak lihat lah, kayak seru nih balapan. Langsung tak upgrade pertama 66 dulu. Oh di 66 dulu? 66 dulu. Habis itu kan banyak isu beli, saya beli mesin tertatu tuh. Oh ada isu gitu? Oh mesin tertatu, lalu saya minta ke Pak Man. Pak Man, kayak ini nih motor spek 72 ya. Mekelur tak, blok seharian di tanah bayar. Tak bayar blok seharian aja. Oh blok sama seharian aja ya sebenarnya. Jadi teman-teman yang buat isu motor ini beli mesinnya Tridatu itu hoax teman-teman. Ini dari penjelasan dari ownernya langsung, yang dibeli itu cuma blok sama seharnya doang. Dan motor ini dipakai harian dulu, habis itu di up ke 66 mili beli ya. Sekarang udah jadi 72 mili. Untuk rencana ke depannya Bli, gimana nih? Mau pakai balapan liar lagi atau resmian? Mungkin stop lah dulu balap, pensiun dulu. Mau stop dulu ya? Stop, mau tak add-on lah dikit. Biar dapat juga sini-sini ada semangat. Penggemar Bumblebee gimana nih? Tak tahu juga, nak. Tergantung sikon lah. Tergantung sikon ya? Iya. Kalau udah aman ya, digas lagi mungkin ya? Digas lagi. Gimana nih Bli? Keluh kesah bawa si Bumblebee dari awal punya sampai sekarang. Apa keluh kesahnya? Keluh kesah pas 66 kadang mati dah. Mati-matian? Habis itu kok 72 nih belum ada sih keluh kesah. Tapi enggak dipakai harian juga sih kalau 72 kan? Karena 66 tuh pakai harian kan? Pakai harian. Makanya juga banyak ininya, trouble-nya. Untuk di pas 72 ini udah pernah main berapa kali Bli? Berapa kali itu ya? 6 kali kalau enggak salah. 6 kali dan hasilnya satu kali kalah tuh. Satu kali kalah sama Angeli. Sama Angeli. Habis itu Habis itu kan kalah ditutup pakai kata banyak yang bilang ditutup. Oh, yang viral yang digituin ya. Habis itu Revan menang. Oh, Revan lagi menang. Menang. Jadi 6 kali main, satu kali kalah, 5 kali menang. Wah. Ini si Hedan. Kita tunggu pokoknya Bli ya motor ini. Kapan semoga Bali cepat aman dan punya banyak teman-teman balap itu. Pengen Bali itu punya sirkuit. Semoga lah pemerintah bisa ya, tidak mengabulkan rakyat jelata seperti kita. Rakyat kecil. Ya, rakyat kecil. Dan harapan untuk balap kedepannya itu seperti apa Bli? Ya entah, sirkuit satu di Bali. Satu aja. Satu aja. Mungkin nggak kalau balap ada sirkuit di Bali, balap itu berkurang? Berkurang, 80% berkurang. 80% bakal berkurang. Seperti omongan aku yang di yang itu di ya. M itu ya. Saya berkurang, pasti. Yang kirian itu yang nggak bisa diatur sebenarnya. Kirian motor cecek lah. Itu lah nggak bisa. Yang kirian itu yang nggak bisa diatur. Kalau motor seperti ini, yang 72 udah main gimana ya? Udah main, udah second lah buatnya.
nggak mungkin bakal nyari polisi gitu loh. Mending nggak mungkin keluar uang 200.000 tapi aman gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke mesinnya teman-teman. Untuk bagian mesinnya apa aja yang diganti, boleh dijelasin apa aja beli dan di mana buat motornya. Kalau saya pakai Sehar, habis itu itu saya tahu Seharnya aja yang ditahuin teman-teman. Saya kasih uang. DP. Oke, berarti ini terima beres dari di bengkel mekaniknya ya. Jadi ini reviewnya gabang seperti Caca Mora teman-teman. Siap, siap, bangsa. Untuk di bagian sehernya menggunakan seher ini ya beli ya. Untuk bagian lain-lainnya itu dia nggak tahu, kita ngobrol-ngobrol santai aja nih. Dan sekarang kan motornya ini udah standar ya beli ya, udah standar, cuma covernya aja si Bumblebee teman-teman. Cuma mesinnya itu udah standar. Kenapa sih harus disandarin beli? Ya ada problem di kedua tuh. Gara-gara apa tuh? Gara-gara ya tangkap lah. Oh dulu motor ini ketangkep. Jadi kapok nih gitu tanya. Kapok dan surut dah balapan. Surut jadi motornya itu udah standar gara-gara ada satu masalah teman-teman. Motor ini sempat ketangkep, makanya sekarang distandarin aja beli, nyari aman ya, nyari aman. Semoga kedepannya Bali punya sirkuit itu aja ya. Sirkuit satu langsung gas nih, dinaikin lagi, langsung dinaikin lagi teman-teman. Itu fansnya Bumblebee, semoga Bali punya sirkuit. Dan kalau ada teman-teman yang punya bapak pemerintah mungkin yang suka balapan, tolonglah. Untuk sekarang nih saingan di Vespa itu udah rame ya beli ya? Gimana nih tanggapannya? Tanggapannya gimana? Kenapa nggak deh dulu keluar baru keluar? Kalau dulu keluar udah digas semua ya? Sekarang udah banyak saingan, gede-gede SPL juga. Iya sih. Sekarang sih udah banyak-banyak yang gede. Kebanyakan sih satu bengkel sama si Bumblebee. Oke, sebelum kita tutup nih beli, terakhir akan nanya gimana sih suka duka pas ini jadi 72. Suka duka, suka tuh ya banyak teman. Temannya jadi banyak. Banyak ketemu sih. Di liaran. Lebih teman-teman kompak lah semua. Ya. Mau dia mantu. Dukanya gimana mana? Motor mati. Dari bensol jauh sekali. Taruhan terbesar ini berapa nih pernah si Bumblebee beli? Taruhan terbesar berapa mana? 8 kalau enggak salah. Oh, 8 juta pernah ya? Wih. Parah, 8 juta. 8 juta. Pakai apa gengsi itu 8 juta. Sumpah. Itu main sama siapa sih? Sama kok kata sama NMAX dari kargo. NMAX dari kargo. Wah, 8 juta teman-teman. Itu menangnya menang atau kalah lu? Dibilang menang. Enggak tahu saya bimbang waktu itu. Tapi di video Vespa menang. Di video grup sebelah Vespa kalah gitu. Man, terus gimana tuh uang taruhannya? Dibayar. Oh, dibayar. Dibayar. Untung dibayar ya. Untung dibayar. Dan motor ini teman-teman, kalau kalian tahu, motor ini udah viral di mana-mana sih sebenarnya beliau. Waktu dulu masih masa-masa jayanya dia, motor ini udah wah separah Pinky sama Caca juga sebenarnya. Tapi kalau ini main bisa ketemu motor berdua itu ya. Nasib namanya dah ketangkap ya, duluan. Emang udah harus tobat duluan ya. Ya semoga si Bumblebee ini menemukan jalan yang lebih baik, nggak main liaran lagi teman-teman. Dan semoga Bumblebee sekarang nyaman dengan ownernya. Habis itu harapan untuk channel Bagus Angga TV untuk kedepannya seperti apa Bli? Ya seperti semoga jaya lah terus maju. Semoga jaya maju. Banyak yang nonton. Pertama sini pasti banyak yang nonton karena fansnya Bumblebee ini lumayan banyak juga saya lihat. Semoga makin berkembang ya lah. Makin ditonton sama orang banyak. Dan asal beli tahu aja ya, setiap saya upload video pasti ada yang request ini teman-teman. Bumblebee kapan di review beli? Pasti ada. Nggak ngerti entah gimana. Karena dari dulu kita udah kontek-kontekan sebenarnya ya. Bakal ada jadwal review. Tapi entah kenapa baru sekarang kesampaiannya. Oke, beli mungkin segitu aja video kali ini dan jangan lupa di like
di apa beli? Di subscribe. Teman-teman. Dan ditekan tombol loncengnya dan jangan lupa di-share juga ke teman-teman kalian agar teman kalian tahu video terbaru di Bagus Ngadi TV. Jangan lupa juga kalau ada nanya-nanya spek tentang si Bumblebee bisa di langsung aja ke belinya di Instagramnya Artawira Putra 1. Langsung saya taruh di bawah sini teman-teman ya. Lagi Bang Tora Bumblebee. Bumblebee. Double E ya? Ya, 00 lah 00. Dan mungkin segitu aja video kali ini. Jangan lupa di like, comment, subscribe. Saya Bagus Angga dan Bro Arta. See you next video.